Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ibu dan bapak dimanapun berada, pagi ini kita akan belajar Iqra 5. Ingin membuktikan pada orang, pada dunia bahwa usia siapapun kalau mau dari awal, dari dasar jadi bagus. Ini Bu Esi dulu kesulitan beberapa huruf, kesulitan tanda-tanda baca. Tetapi setelah dicoba, diulang dari ikut satu lagi, Masya Allah, hasilnya memuaskan. Silakan Bu Esi, tahun untuk dimulai ayat 5 halaman 18. Silakan Bu Esi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaha yunasihu. Nasaha. Enggak usah pakai lagu ini dulu ya sini, Bu. Nasaha yunasihu. Ini lagu pesantren. Nas kataba ya fataha yufatihu nasara yunasiru. Nasaha yunasihu. Yuk lagunya gitu. Nasaha yunasihu. Kemudian faddala yufaddilu. Faddala yufaddilu. Faddala yufaddilu. Kemudian khata'a yukhatti'u. Khata'a yukhatti'u. Kemudian Nazofa yunazipu. Kemudian so'aba yusa'ibu. Susah apa ini? Yeah. So'aba yusa'ibu. Mulai Ibu, yang ini diteruskan. Nasoha. Jangan pakai lagu. Jangan pakai lagu di sini ya. Lagunya lagu pesantren. Nasoha yunazihu. Faddala yufaddilu. Ayo mulai. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung, Bu. Langsung ke sini. Kan udah di tengah ini, Man. Terusin. Nasoha. Nasoha yunasihu. Faddala yufaddilu. Faddala yufaddilu. Kemudian khata'a yukhatti'u. Khata'a yukhati'u. Kemudian nazafa yunazifu. Nazafa yunazifu. Kemudian so'aba yusa'ibu. So'aba yusa'ibu. Kemudian saghara yusaghiru. Saghara. Saghara. Saghara yusaghiru. Coba Ibu ulang. So'aba. So'aba yusa'ibu. Bagus tapi kurang mantap. Nih Bu, kayak kecelek-kecelek. Kayak non untuk Bu, nelen tapi sakit. So'aba, so'aba yusa'ibu. Lagi Bu. So'aba yusa'ibu. Iya, so'aba yusa'ibu. Abu dan ini, wassama Bu. Wassama'i wattariq. Wasama, ini boleh berlagu ya. Wasama iwatariq. Wasama iwatariq. Kemudian wama adroka matariq. Maknya nyambar ya Bu ya. Wama adra, wama adra kamap, kamap, nyambar sampai kena to, bulat. Wama adra, wama adra kamap, kamap, kamap tariq. Lagi. Wama adra kamap tariq. Wama wama adraka ma tariq. Kemudian wa idza
Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Kemudian. Ya. Wa idzal jannatu uzlifat. Jangan di-e-kan. Uz ya. Karena itu bukan qalqalah. Wa idzal jannatu uz. Karena bukan qalqalah kalau jim ya. Wa idzal jannatu uzlifat. Lagi Bu. Wa idzal jannatu uzlifat. Hamasnya mana? Wa idzal jannatu uzlifat. Uzlifat. Ya, lagi. Wa idzal jannatu uzlifat. Nah, bagus. Ingat ya, Bu ya. Tamat Iqra 5, Ibu ke buku hijau dulu. Kenapa? Iya, Pak. Masya Allah, nanti hasilnya luar biasa. Ibu, investasi ya. Amal buat seorang orang banyak. Karena kenyataannya Ibu di kampung-kampung yang pintar ngaji itu, ditanya tajwid mah bingung. Kenapa? Nggak ngerti. Ya, insya Allah, Ibu. Percaya sama saya. Ibu orang pertama yang di sini ya. Kalau di taklim sih saya banyak. Saya mengadakan pesantren kilat. Pesantren kilat itu, Bu, kalau anak-anak itu seminggu dari langsung pintar insya Allah. Dari pagi ya. Ibu, katakanlah Iqra itu buku hijau itu mungkin 3x4 pertemuan, tapi bukan berarti nggak ada contohnya, Bu. Misalnya saya menjelaskan tentang gundah. Ibu, huruf gundah itu ada 2, apa? Mim dan nun bertasdid. Saya tanya lagi, Ibu, Bu Esi, huruf gundah ada berapa? Jawab. Hei, mana Bu Esi? Bu Esi? Ada 2, Pak. Iya. Ada 2. Apa aja? Nun mati dan mim nun dan mim yang bertasdid. Nah, gitu kan, kenapa tuh belum, makanya kenapa Ibu belum hebat ininya? Karena belum saya sentak tuh, Bu. Nanti coba Bu baca nih contohnya. Ibu bacain. Masya Allah, Bu. Allahu Akbar. Ibu bisa menangis kenapa? Karena Ibu bisa memintarkan orang banyak jutaan, Bu. Dari YouTube ini kita ya. Karena insya Allah mungkin, kalaupun kita sudah tiada, di YouTube-nya masih ada, orang masih belajar dengan kita. Bahkan kadang-kadang saya sih, kadang-kadang begini, Pak Ari izinnya ngedownload. Kadang-kadang suka sedih juga, di-download kan berarti saya nggak dapat apa-apa, tapi nggak apa-apa, dapat pahala ya Bu ya. Gitu. Insya Allah ya Bu ya, ingat-ingat, tamat Iqra 5, jangan ke 6 dulu. Ibu ke buku hijau dulu. Kalau nggak ada hasilnya, buku hijaunya lemparin ke muka saya. Insya Allah, yakin saya ya. Iya. Lemparinnya ke sini datang, Bu ya. Kalau enggak pinter-pinter. Kalau enggak pinter-pinter ada 2 kemungkinan. Mungkin gurunya yang bodoh atau muridnya yang belum pinter atau waktunya, momennya, momentumnya belum pas. Nah, kita atur ya. Pokoknya tekniknya Ibu seperti kayak tadi malam. Saya ajarin gini, emang usia saya 50 masih bisa. Bisa saya bilang. 50 mah belum terlalu tua. Murid saya 76 dulu pinter, buku sampai hafal buku hijau itu. Bisa? Bisa. Caranya gimana nanti ya. Sampai mana tadi, Bu? Itu, Pak. Wa idza jannatul ulfizat. Ulif uzlifat. Baca-bacanya begitu. Ibu tuh kalau nggak tenang, Ibu tenang aja. Jadi ke siapapun, Bu, kalau bacanya nggak tenang, jadi salah. Ibu tenang. Tenang yang Ibu yang belum dapat. Wa idzal jannatu uzlifat. Lagi. Wa idzal jannatu uzlifat. Bawahnya. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Suara Ibu mampu ke situ ya. Suara Ibu mampu, cuman kalau sekarang kan mungkin Ibu belum berani. Nanti pas latihan diulang. Wa ma hum anha bighaibin. Mampu ya. Sekarang mencoba teriak, coba.
وَمَا هُمْ أَنْهَا بِغَائِبِينَ. أَنْهَا kan idhar. Nun mati ketemu ha ya. أَنْهَا. وَمَا هُمْ أَنْهَا بِغَائِبِينَ. Nanti aja ya Bu ya. Latih sendiri ya. وَمَا هُمْ أَنْهَا بِغَائِبِينَ. Oh, bisa. Itu tapi belum kenceng itu, tapi bisa ya ke sana. Nanti dilatih kenceng, ternyata Ibu dengan baca cepat kenceng seperti ini, itu tadi problem ada yang ada di otak tuh hilang, Bu. Kok bisa, Bu? Karena kita tuh menyerahkan diri totalitas kepada Allah. Kalau kita sudah berserah diri sama Allah, Allah biar Allah yang memberikan jalannya. Masya Allah, asal kita yakin. Amin. Orang berdoa itu tidak dikabul tuh karena kurang yakin. Dan doanya salah. Kenapa berdoanya salah? Iya, berdoa pengen nikah. Tapi dianya gak usaha, gak ikhtiar. Doa pengen ini, pengen itu. Tapi dia kerjanya hasil dari yang haram. Nyuri, ini dan itu. Yang gak dikabul sama Allah. Bajunya baju haram. Pakaiannya pakaian haram. Doanya salah ucapannya. Ibu, sekarang ini. Apa sekarang mana yang Bu? Innal ladina. Innalladzina yaghudduna aswatahum. Bagus. Innalladzina yaghudduna aswatahum. Kemudian yang bawah. Wa alhiqni bis-solihin. Nah, kecil, Bu. Wa alhiqni bis-solihin. Ha, kecil. Wa alhiqni bis-solihin. Kemudian wa innahu laminas-shadiqin. Wa innahu laminas-shadiqin. Kemudian wa bi samas wa zalimin. Wa bi samas wa zalimin. Kemudian wasu'a 'alal kafirin. Wasu'a 'alal kafirin. Kemudian terusin. Ya, sebentar, ada yang Iya. Ya, silakan Bu Asih. Khaffafa. Khaffafa yukhaffifu. Khaffafa yukhaffifu. Waqadha yuwaqqidhu. Waqadha yuwaqqidhu. Sakkana yusakkinu. Sakkana yusakkinu. Allama yu'allimu. Ammana yu'amminu. Manna'a yumanni'u. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Ala sururin mutaqabilin. Ini lagu Eni nangis nih. Ala sururin mutaqabilin. Walakod
makkannahum fi ma'im makkannakum fi walau qad makkannahum fi ma'im makkannakum fi lagi bu, ulang walaqad makkannahum fi ma'im makkannakum fi kemudian Ara'aita alladhi yanha Abdan idha salla haqqa 'alal muhsinin. Ini tanwin bu idhar. Haqqan 'alal muhsinin. Haqqan 'alal muhsinin. Kemudian wa illa yaghfir li wa tarhamni. Iya. Terusin, Bu. La yukallifu. Pak Ustaz, sebentar, Pak Ustaz. Mau buka, Bu. La yukallif. Wala tuhammilna. Wala tuhammilna. Rabbana mis. Bukan, ini tokol-kola, Bu. Robbanopo, Miss. Robbanopo, Miss. Robbanopo, Miss. Kemudian? Illa durriyah. Apa-apa. Illa durriyah. Illa zurriyah. Kemudian? Fi syak. Kalau dimatiin jadi hamas, Bu. Fi syak. Kalau dibaca apa adanya? Fi syak. Kemudian? Fal mudabbirat. Yafirul mar'u. Kemudian Humut tagut. Bagus. Kemudian? Minasyaitan. Ad-dalalah. Bil-ghuduw. Amanas sufaha. Juyubihin. Gitu. Tapi nunnya bersisa ya. Karena ini nun gunnah. Yeah. Jadi cara mantikannya juyubihin gitu. Yuk lagi. Juyubihin. Kemudian au abaihin.
أو آبائهن أو التابعين أو التابعين ما dari disukun La syarqiyah bukan lagi La syarqiyah gitu La syarqiyah wala gharbiyah bukan orang timur bukan orang barat yang cinta sama Allah dari manapun itu bukan orang Arab apa di luar Arab yang cinta taat takwa kepada Allah dan Rasulnya itulah yang masuk surga yang selamat bukan keturunan Arab kalau keturunan Arab jahat juga tetap masuk neraka kalau keturunan manapun sama ya la syarqiyah kemudian lil muttaqin lil muttaqin alladhina ishtaraw sumakdu itu mah ke Hamas ibu ke kol-kolah sumak sumakdu lagi sumakdu kemudian wa malaikati fisarra wadarra awliya'uhum fi dzulumat alhamdulillah hijidainya bu satu lagi enggak pak alhamdulillah ibu banyak kemajuan segera nanti selesai ikro 5 ibu harus ke buku hijau kalau mau pinter ya iya pak ya biar nanti insyaallah ya ibu pulang dari Kuwait bisa ngajarin orang-orang banyak paling tidak ya, ibu nanti Pak Ari tolong kirimkan buku hijaunya 20 buat siapa saya mau ngumpulin remaja-remaja masya Allah bu pinter pasti ibu ya ibu akan bangga bukan ibu pinter tapi bangga ibu melihat anak-anak pinter dari apa dari hasil kita apa ya dari hasil kita belajar ternyata tidak ada yang sia-sia buku hijau itu bu mudah dipahami kalau ada gurunya. Tapi kalau enggak pakai guru kayak Bu Wanti itu. Bu, buku hijau di mana? Di lemari saya simpan. Buat apa? Buat kenang-kenangan. Jangan. Buku hijau itu coret-coret sampai kotor. Sampai pakai, sampai lecek. Saya dulu begitu, Bu. Saya punya buku itu sampai lecek, sampai rusak. Diulang-ulang, tapi bukan dilecekin. Dibaca lagi. Seperti ibu yang membaca ini. Saya tadi terharu. Saya ulang-ulang, kata ibu ya. Tadi saya dengerin padahal. Saya ada itu tadi. Saya ulang-ulang pelajaran Pak Ari. Ikro 1, ikro 2, ikro 3. Begitu, Bu. Terus aja. Hasilnya nanti di luar dugaan. Yang saya katakan. Kalau kita cinta sama Allah, kita berjuang untuk Allah, jangan setengah-setengah. Nanti hasilnya pun Allah akan berikan sesuatu yang di luar nalar kita. Di luar dugaan kita. Orang usia 50 kayak Ibu Aisyah ini. 40 atau 50, Bu Aisyah? 56 sekarang. 56. Coba. Usia 56, Bu. Mohon maaf. Ibu datang ke taklim. Ke taklim mana? Paling diketawain. Nenek udah sepuh. Bobo aja, duduk aja. Paling begitu. Tapi di sini enggak. Saya perlakukan ibu istimewa. Seperti ada anak didik yang baru 15 tahun atau 13 tahun. Dan pinternya pun tidak kepalang. Tidak tanggung ya. Jadi ibu nanti pulang dari Kuwait. Harus apa? Siapkan ikro. Ikro itu murah, Bu. Buku ikro itu paling kalau nggak salah 10 ribu apa berapa. Itu beliin sama ibu. Mau 10 apa mau 20. Terus buku hijaunya karena nggak ada, nanti telepon sama saya. Pak Ari, buku hijaunya tolong dikirim 10 atau 20 orang ini. Saya punya murid. Yang 10 itu juga, Bu. Ibu percaya nggak? Ibu memang ngajarin 10 orang atau 20 orang. Tapi dari 10 orang, 20 orang itu nanti kalau setiap orang punya murid 5, berapa tuh, Bu? 50 orang, Bu. 50 orang, dari 50 orang lagi nanti punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid lagi. Itu pahalanya untuk ibu. Untuk ibu,
untuk ibu dan nanti ke saya dapat juga. Itu ilmu itu seperti itu. Makanya tanamkan ilmu baik, jangan ilmu jahat. Kalau kita ngajarin ilmu copet, ilmu nyuri, ilmu korupsi, nanti kita disiksa. Atau kita bangga punya anak bisa goyang, dangdut dan segalanya. Duitnya banyak. Iya, duitnya banyak. Tapi setiap orang yang menonton goyangnya dia, berjuta-juta mata memandang, siksanya buat dia. Allahu Akbar. Seperti itu ya, Bu ya. Masyaallah. Alhamdulillah. Ayo, Bu. Ini kok rame, Bu? Di mana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini. Ini surat Al-Mu'minun. Ayo, Bu. Langsung. Aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khatihim. Hadadanya yang belum keluar. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sama kha-nya ya, belum keluar. Nanti dilatih. Kemudian, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Kemudian وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ Masuk Bu sini. لِلزَّكَاة وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ Lagi. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ Kemudian. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Kemudian إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ أَزْ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Bagus. إِلَّا عَلَىٰ أَزْ Jaya yang belum ketemu tadi. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kemudian, Famanibtagha wara adzalika fa ulaika humul adun faman ibtagha wara adzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Kemudian. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Mangga. Direkam dulu, Ibu. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Beri aja. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ
والذين هم على صلواتهم يحافظون. Lagi. Ulaika humul warithun. Ulaika humul warithun. Kemudian. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ibu, alhamdulillah Ibu patuh sama saya ya, nurut sama saya. Semoga Ibu diberikan kemudahan dan tolong Ibu, omongan saya dipegang baik-baik. Setelah Ibu Iqra 5 tamat, Ibu segera ke buku hijau. Nanti hasilnya Ibu bisa rasakan sendiri bagaimana nikmatnya Ibu pintar membaca Quran. Dan pintar membaca Quran, pintar memberikan pengajaran kepada yang lain. Karena tidak semua orang pintar bisa mengajar yang lain. Tidak semua, Bu. Alhamdulillah, insya Allah. Nanti Ibu bisa seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, Bu Aisy, sudah sabar menunggu belajarnya. Ya, walaupun bertunda-tunda karena memang banyak masalah. Doain. Saya juga nih adik saya lagi sakit, mau masuk rumah sakit. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.